saudaranya, ya. Sadari bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Sadari kalau kita melakukan keburukan-keburukan, Allah pasti akan memberikan balasan keburukan itu. Sebab itu Nabi menegaskan, man 'ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malah. Siapapun yang pernah mengaibkan, menghina orang lain, pasti orang ini akan mati sebelum dia melakukan penghinaan itu. Ya. Nah, jadi ini namanya hukum apa istilahnya? Karma. Jadi hati-hati ya, Bu ya. Kendaraannya ada 4. Pertama apa tadi? Karma. 2. Syukur. 3. Lapan dada. 4. Sadar. Ini berapa, Bu? Berarti sadar ya. Ini lebih sadar banget ya, Bu ya. Oke, baik, saya kira itu sudah lebih dari 1 menit. Insyaallah ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mari kita tutup dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.